Halo Sobat YouTube, kita kembali lagi bersama channel Auto Viral. Kali ini ada berita baru dari pabrikan Honda. Honda telah memperkenalkan level trim paling tinggi pada Honda CR-V di Jepang bernama Black Edition. Model ini mulai dipasarkan pada 19 Juni 2020. CR-V ini menghadirkan tampilan yang garang dan juga seram. Perubahan pada Honda CR-V Black Edition menghadirkan velg aluminium 18 inci berwarna hitam, lampu depan dan lampu belakang model spoke, serta trim eksterior berlapis krom gelap untuk grill, hiasan lampu kabut, hiasan pintu lebih rendah dan hiasan tailgate plus lambang Black Edition. Pada bagian interior, Honda CR-V Black Edition memiliki cok kulit asli dengan logo Black Edition. Panel ornamen pintu piano black dan gagang pintu. Panel dashboard hitam dan berlapis atap hitam. Dapur pacu Black Edition masih mengandalkan mesin bensin 1,5 liter, EVTEC berturbocharger atau powertrain hybrid 2 liter dengan dua motor yang telah diubah. Selain itu, Honda juga menambahkan 3 warna baru ke palet SUV. Jok kulit kombinasi kain baru dengan kelas EX, serta setir kemudi model baru dan kursi belakang yang dipanaskan untuk kelas masterpiece. Bandrol untuk Honda CR-V Black Edition mulai dari 3.774.100 yen atau sekitar 503 jutaan untuk mesin 1,5 liter dengan konfigurasi penggerak roda depan dengan 5 kursi penumpang. Honda CR-V Black Edition dipasarkan mulai dari 4.338.400 yen atau setara 578 juta rupiah. Sementara all-wheel drive tersedia pada semua varian dengan biaya tambahan. Gimana Sobat Viral dengan Honda CR-V Black Edition ini?